Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lagi kontrol penyakit ke dokter saraf, namanya dokter Nela. Jadi sekarang lagi antri, kita antrian nomor 18. Sementara sekarang baru nomor 2 ya guys, jadi harus bersabar. Siapa mas? Ernawati kan? Jadi namanya mirip-mirip, ada yang namanya Ernawati, ada Hermawanti. Tadi udah sempat ke sana, rupanya namanya Ernawati guys. Ikuti keseruannya ya. Jadi tadi udah cek tensi, jadi tensinya itu dia 117/60. Jadi kata perawatnya masih normal. Jadi sekarang kita masih antri nomor 18 belum. Ini nanti kita langsung ke dokter fisik dan rehabilitasi kontrol dokternya. Jadi kalian tahu nggak, gara-gara obat muka aku tuh iya Kristen, muka aku tuh bengkak guys, kalian. Jadi dari beratnya kemarin terakhir itu 50 kiloan, sekarang sudah 65. Jadi ini juga buntet, naik 15 kilo. Tidak apa-apa, semoga sehat. Buat teman-teman doainnya, semoga saya sehat selalu. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati dalam berkendara. Semoga kita semua sehat selalu. Oh ya, kalian mau lihat gak kondisi yang ada di sekitar ini? Antrinya panjang. Kamu siapa? Jadi guys, sekarang kita lagi nunggu obat di sini di farmasi. Tadi itu kita udah dari dokter. Kebetulan kita nggak bawa kamera karena katanya nggak boleh. Ya karena SOP di rumah sakit kan seperti itu kan guys, nggak boleh bawa kamera. Jadi dokter yang bilang, alhamdulillah saya udah sehat. Cuman karena pandangan saya kabur, jadi saya itu nanti harus ke dokter mata lagi setelah ini gitu. Jadi gitu ya guys. Ya kalau untuk saya ini alhamdulillah udah. Tapi kenapa ya tangan saya kayak terendam gitu? Gak tahu. Tapi yang jelas nanti setelah ini kita mau ke dokter mata. Gak tahu itu sekarang atau nanti kita nunggu rujukan dari paskesnya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja guys, dan semoganya kalian juga sehat semuanya. Jadi itu Pak Suami lagi ambil obat. Ini dia. Apa mas? Udah obatnya? Video. Ini udah nampak nomor antrian ini. Sini aja lah. Nampak apa? Oke.
Yuk, kita pindah. Guys, jadi kita masih antri lagi. Sekarang masih nomor 11, karena kita nomor 61. Dan sekarang udah jam 12. Gak tahu kita keluarnya kapan. Dan yang lebih kasihannya lagi, suami saya hari ini dia masuk jam 2. Kita lihat aja nanti ya, apakah digantikan sama si Nisku atau tetap. Oke, tunggu dulu ya. Guys, jadi saya lapar. Saya mau beli roti dulu. Ke Holland. Jadi apa ya? Kita mau pesan makanan dulu. Soalnya saya udah turunnya udah meliuk. Pesan apa ya? Lemper tadi jadi kan? Guys, tadi ini kita udah beli rotinya. Sekarang mau cari minum. Tapi mbaknya lagi sibuk. Gimana ya? Oke, kita tunggu ya guys. Sekarang menunggu minumnya. Hai guys, akhirnya udah selesai ya. Cuman tadi Mas diam aja ya. Cuman tadi obatnya nggak bisa kita tunggu karena kelamahan, jadi kita suruh Yanti sekarang Nisku. Sekarang kita mau ke kosnya Nisku di Silo. Terus kita pulang karena lagi Meka jam 2 mau kerja. Oke, sekian dulu ya vlog hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.